Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review skincare Lidah Buaya Aloe Vera. So guys, jadi di video ini saya bakal review sejujur-jujurnya. And by the way, ini skincare Lidah Buaya Aloe Vera ini tinggal sedikit ya guys, karena memang sering saya gunakan. Jadi Lidah Buaya ini tuh fungsinya luas banget. Dan ini sering saya gunakan ketika pas musim dingin tiba, tapi di saat musim panas juga saya sering pakai. Karena kan saya selalu menggunakan Lidah Buaya Aloe Vera ini tuh buat pijet muka ya. Misalkan nih saya pakai pijet, alat pijet yang buat nirusin muka atau buat menghilangkan mata panda gitu. Nah, itu kan pasti dong butuh pelicin seperti kayak minyak zaitun atau skincare kayak sejenis ini Lidah Buaya Aloe Vera atau bahkan minyak baby oil like this sometimes. Okay guys, jadi kalian bisa lihat sendiri ini skincare Lidah Buaya Aloe Veranya tinggal sedikit karena memang sering saya gunakan ya. Asli ini sering saya gunakan dan menurut saya di kulit cocok karena ini fungsinya luas banget guys ya. And by the way, jadi di video ini saya just sharing dan sekalian di video ini saya bakal buat tutorial pure murni secara manual ya. Jadi ini bakal saya aplikasikan ke kulit muka secara manual buat pijet-pijet gitu. Karena emang pada dasarnya kan biasanya saya selalu menggunakan skincare ini buat pijet menggunakan alat ya, sejenis alat kayak buat nirusin muka, nirusin pipi maksudnya, terus kayak buat menghilangkan mata panda gitu. Akan tetapi di video ini just pure murni secara manual saya pijet pakai tangan. Oke guys, jadi kalian bisa lihat sendiri ini skincare Lidah Buaya Aloe Vera-nya sudah saya aplikasikan ke muka saya. And by the way, ini bakal saya pijet-pijet secara perlahan dan ini asli enak banget guys, really enak banget. And by the way guys, jadi skincare Lidah Buaya Aloe Vera ini memiliki 9 manfaat loh guys. Nah, jadi manfaatnya untuk apa aja sih? Nah, jadi manfaat yang pertama untuk kulit kering. Nah, jadi buat kalian yang mempunyai kulit kering, choose skincare Lidah Buaya Aloe Vera recommended banget. And by the way, manfaat yang kedua untuk mencegah penuaan dini ya. Nah, tentu dong kita nggak mau kan usia kita muda tapi kelihatan tua. Oke, jadi manfaat yang ketiga untuk mengatasi jerawat guys. Dan manfaat yang keempat untuk mencerahkan kulit. Dan manfaat yang kelima untuk mengobati luka bakar. Dan manfaat yang keenam untuk mengatasi mata panda. Nah, seperti yang tadi saya pijat-pijat di bagian mata ya guys. Dan juga guys, manfaat yang ketujuh untuk mengatasi sunburn. Dan juga manfaat yang ke-8 untuk menenangkan kulit setelah bercukur. Dan juga manfaat yang ke-9 untuk membersihkan make up ya. Oke guys, jadi kalian tadi sudah mendengarkan 9 manfaat dari skincare Lidah Buaya Aloe Vera ini, benar-benar luar biasa banget ya. Dengan harga terjangkau, manfaatnya segudang guys. And by the way, kalian bisa lihat sendiri kan, ini skincare Lidah Buaya Aloe Vera-nya juga tinggal sedikit karena memang saya sering pakai. Jadi apalagi kalau pas musim dingin, ini pasti banget diperlukan, dibutuhkan. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys, ini cara manual ya buat pijetnya. Oke guys, jadi apa yang saya rasakan setelah saya pijat menggunakan skincare Lidah Buaya Aloe Vera ini, yang saya rasakan seger, fresh, kenyal, tentunya bisa relax dong. Oke guys, itu dia sharing and reviewnya, and then sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Please, if you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye bye, love you so much. Have to get away from the Babylon. Get away, get away, get away.
time to waste, I'm not hesitate. If we not leave today, it could have been too late. It could have been too late. Babylon, we are living Babylon. Have to get away from the Babylon. Get away. No time to waste.